Sahabat jadi cinta emang menyenangkan, tapi gimana yang udah cinta malah jadi teman? Mungkin ini yang dialami oleh Xin Xin dan Xiao Xiao. Sebelum nonton, jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe ya. Terima kasih. Film Us and Them, walaupun disutradarai oleh pendatang baru Rin Liu yang seorang artis dan penyanyi, tapi sukses filmnya jadi box office di China sampai akhirnya dibeli Netflix untuk hak siarnya. Film ini bercerita tentang Jian Xing dan Xiao Xiao yang bertemu di kereta api. Pertemuan ini terjadi saat mereka dalam perjalanan mudik dari Beijing untuk merayakan ulang tahun baru Imlek. Jian Xing tertarik dengan Xiao Xiao dalam pandangan pertama. Tapi Xiao Xiao belum tertarik pada saat itu, karena dia ingin mencari pacar yang udah mapan. Walaupun begitu, mereka tetap berteman. Sampai di Beijing, Jian Xing lah yang selalu menghibur Xiao Xiao kalau lagi patah hati. Walaupun berat baginya, tapi dia berusaha tetap menghiburnya. Sampai akhirnya Xiao Xiao luluh dan menerima cinta Jian Xing. Nah, disinilah drama dimulai. Alur cerita di film ini maju dan mundur, tapi tenang saja, kita bisa membedakan mana yang masa sekarang dan masa lalu. Walaupun ceritanya standar tentang masalah-masalah yang dialami sepasang kekasih, tapi karena Xing Boran dan Zhou Dongyu yang memerankan sepasang kekasih tersebut, jadi enjoy kita mengikutinya. Dan gak bosan karena chemistry yang mereka dapat banget. Acting mereka juga oke, mau lagi sedih, bahagia, atau marah, dapat banget feelnya. Film ini tidak hanya membahas tentang percintaan aja, ada juga hubungan antar keluarga yang dalam banget, terutama Jian Xing dan ayahnya, dan mengenai usaha dan kerja keras karena nggak mudah untuk menjadi sukses di kota besar. Buat yang mau nonton, siapin aja tisu buat jaga-jaga, karena film ini baper banget, karena mungkin banyak yang mengalaminya, dan emosi kita dibikin naik turun, makanya film ini bisa sukses. Ditambah sinematografi di film ini sangat bagus. 不是故事，不幸才是。那我不想跟你之间发生什么故事。